itu kira-kira 2011. Proses ngejarnya ya lumayan lah, sekitar 4 tahun dan akhirnya jadi juga. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Ferdinand Martin Taslim dan Jessica Oktarina. Everyone a chance to take. Oh, enggak setuju. Baik-baik ya. Jadi kepala perkawinan. Saya Ferdinand Martin Taslim memilih engkau Jessica Oktarina menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada engkau dalam untung dan malang, di saat sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Jessica Oktarina, inilah cincin tanda lambang kesetiaanku dan cintaku kepadamu. Kita cita-cita itu perkawinan adalah untuk saling membahagiakan, untuk saling menyempurnakan dalam perjalanan hidup di dunia ini yang kelak akan dimahkotai dalam kemuliaan abadi di surga. Gak bakal dilupain sih, karena kita sering hobi makan semua. Jadi sering kuliner bareng, jalan-jalan, makan-makan. Tapi yang paling banyak makan sih. Kita semakin lebih dekat dan lebih bisa saling mengerti satu sama lain. Semoga kita kedepannya bisa lebih baik. Dan inilah Bapak Ibu sekalian dan para hadirin, kita akan segera menyambut. Inilah kedua mempelai kita pada malam hari ini. Kita berikan aplaus yang spesial untuk kedua mempelai kita. Happy wedding, Didi Jessica. Jangan lupa sama mantan, tinggalkan sambut. Bye. Thank you.